Assalamualaikum, apa kabar BKaders? Kembali lagi di channel BKD Tutorial bersama gua Ova Ragil Boy. Oke teman-teman, di video kali ini gua akan berbagi tutorial cara beli koin Shopee Live ya teman-teman ya. Nah, untuk koin Shopee Live ini sebenarnya sudah pernah gue share di video gua sebelumnya ya teman-teman ya. Ada di video ini ya teman-teman ya, cara top up koin Shopee Live Streaming ya. Nah, untuk cara top up ini sistemnya otomatis ya teman-teman ya, hanya hitungan menit koinnya sudah langsung masuk ke akun teman-teman. Tapi sayangnya tidak semua teman-teman streamer ada menu koin penjual ya. Jadi ini menjadi kendala. Nah, tapi teman-teman gak usah khawatir karena di sini gua akan share gimana caranya membeli koin Shopee Live, oke? Sebelum kita membeli ya guys ya, kita cek dulu gimana sih cara ngecek koinnya. Nah, jadi koinnya ada di sini guys. Buka masuk ke sini, silakan teman-teman buka buat live streaming aja ya. Misalnya lanjutkan. Nah, teman-teman bisa ngecek di sini nih untuk koinnya ya, yang ada di pojok nih, pojok kiri kanan ya. Nah, ini ada bonus koin ya, teman-teman ya. Nah, bonus koin ini diklik aja untuk ngecek koinnya. Nah, di sini koin gua masih 36.000 ya, teman-teman ya. Nah, minimal berbagi koin itu 25.000 totalnya, dan per klaimnya teman-teman bisa atur 25, 50 ya, atau 100. Terserah teman-teman ya. Oke, kita langsung saja cara belinya ya teman-teman ya. Untuk cara belinya silakan teman-teman cek deskripsi video ini. Di situ gue sudah menyediakan link pembelian untuk bonus koin Shopee Live ya teman-teman ya. Silakan cek deskripsi video ini. Nah, linknya seperti ini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung pilih saja koin Shopee Live yang ingin dibeli. Misalnya yang 25.000, 50.000, 100.000, bahkan 500.000. Silakan klik saja linknya ya teman-teman ya. Di sini misalnya kita akan membeli koin Shopee Live yang 25.000. Oke, kita klik saja. Nanti akan diarahkan ke Shopee ya teman-teman ya. Oke, tunggu saja prosesnya ya teman-teman ya. Nah, otomatis akan diarahkan ke sini ya. Kita langsung beli saja di sini. Nah, di sini nama tokonya Virtual Goodbye Shopee ya, teman-teman ya. Di sini gua memilih yang 25.000. Kalau teman-teman mau milih yang 50.000, silakan langsung klik saja link yang 50.000 yang ada di deskripsi video ini. 100.000, 250.000, bahkan yang 500.000. Silakan pilih saja sesuai yang teman-teman inginkan. Oke. Kita lanjut ya beli ya. Nah, setelah seperti ini teman-teman langsung saja beli sekarang ya. Ini sama saja seperti teman-teman beli produk di Shopee. Silakan beli sekarang. Oke. Nah, kemudian silakan langsung check out saja ya. Ini teman-teman juga bisa menentukan berapa jumlah yang ingin dibeli. Misalnya di sini 25.000 aja. Oke, silakan pilih check out. Di sini untuk ongkirnya 0 rupiah ya teman-teman ya, karena ini bentuknya voucher, jadi produknya nggak perlu dikirim. Teman-teman bisa beli juga menggunakan koin ya teman-teman ya. Nih ya, koinnya tukarkan koin teman-teman juga bisa ya, 6.250-an ya bisa ditukarkan. Oke, misalnya kita nggak usah menukarkan koin, langsung saja pilih buat pesanan ya teman-teman. Kita tunggu saja lagi proses. Oke, ini langsung pembayarannya menggunakan Shopee Pay ya. Jadi langsung ya teman-teman. Oke, ini sudah diproses ya teman-teman ya. Nah, langsung dikemas. Nah, di sini langsung otomatis selesai ya teman-teman ya. Jadi biasanya kan dikemas, nanti kita nunggu baru barang dikirim. Tapi di sini langsung ke selesai ya teman-teman ya. Otomatis langsung ke selesai nih. Ini di sini guys ya, langsung saja nih kan, jadi prosesnya langsung selesai teman-teman ya, padahal koinnya belum masuk. Nih pembeliannya tanggal sekarang ya, 30 September jam 10:30 ya. Nah teman-teman, di sini secara sistem sudah langsung selesai ya, padahal sebenarnya belum terkirim. Oke, kita cek saja, kita langsung cek saja di Shopee-nya ya, di Shopee Live kita. Nah, untuk prosesnya biasanya itu masuknya
3 hari ya, 2 sampai 3 hari ya teman-teman ya, untuk sistem yang pembelian kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau yang sistem otomatis, itu caranya seperti yang sudah gua share di video sebelumnya. Silahkan cek di deskripsi saja ya teman-teman ya. Oke, cara ngeceknya di sini itu masuknya sekitar 1 sampai 3 hari kerja ya teman-teman ya. Jadi memang agak lama untuk yang sistem ini. Oke, kita ceknya di sini. Cara ngecek koinnya ya. Bah. Nah, terus teman-teman silakan pilih saja yang ini nih di pojok kanan, di pojok kiri bawah silakan pilih ya, yang ada 4 itu ya, kayak ludo gitu. Nah, bonus koin silakan dicek sudah masuk apa belum. Nah, ini belum masuk ya teman-teman ya. Tadi saldo gue masih 36.000, sekarang tetap 36.000. Yang baru beli 25.000 belum masuk. Kita tunggu saja ya, atau teman-teman tunggu saja ya sampai 1 kali 3 hari kerja. Kalau misalnya belum masuk-masuk ya teman-teman, nanti tinggal kontak saja ke CS-nya atau tanyakan di grup streamer ya sama adminnya ya teman-teman ya, biar dibantu di follow up. Tapi umumnya 1 hari 2 hari juga masuk teman-teman ya. Ya, jadi kita bisa tunggu saja sampai 3 hari. Oke ya teman-teman ya, mungkin itu saja video tutorial kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe BKD Tutorial agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, teman-teman juga jangan lupa follow akun Shopee gua, Ova Ragilbo ya teman-teman ya. Streamer receh paling anfaedah. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir karena masih ada hikmah di balik hal yang anfaedah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman join di room gua, tolong ya jangan baper karena di sini hanya hiburan semata, sepundak, selutut dan sekaki. Endorse bisa kok, chat aja ya teman-teman seller. Jadwal live-nya ada, santai saja. Oke teman-teman, thank you ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Harganya murah-murah guys. Kalau yang mahal-mahal juga ada. Ini sepatu Skechers original ya teman-teman ya. Untuk sepatu ini sepatunya made in China ya teman-teman ya. Karena untuk Skechers ini ada 2 produk dari Thailand dan dari dari Thailand dan dari China ya teman-teman. Nah, ini yang ada di keranjang untuk live hari ini, untuk yang ada di sini nih, ini yang produk China. Kalau kemarin gue konfirmasi sama sellernya, ini katanya dari China ya teman-teman. Nah, untuk selengkapnya teman-teman boleh boleh chat langsung saja ke sellernya. Oke. Oke guys, yang baru pertama kali join di live streaming gua, pastikan teman-teman follow ya.